Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengamalkan ismu azam yang ampuh ini, kita al-fatihakan untuk ilahdotin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah satu kali. Ilahdotin nabina Khidir alaihi wasallam al-fatihah satu kali. Ilahdotin Syekh Abdul Qadir Jalani al-fatihah satu kali. Lalu ilahdotin Syekh Imam Ustum Al-Arif Bilah al-fatihah satu kali. Lalu disambung dengan Ya Sayyidi Syekh Imam Ustum Akhidsni, Ya Sayyidi Syekh Imam Ustum Akhidsni tiga kali. Lalu dilanjut dengan ini Atawajjahu bika ilallahi ta'ala fi qodai hajati litukdoli tiga kali. Lalu dilanjut dengan Allahumma fasafihu fiya, Allahumma fasafihu fiya, Allahumma fasafihu fiya tiga kali. Lalu dilanjut dengan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahiminnya tiga kali ya. Kemudian baru disambung dengan membaca ya apa ismu azamnya Imam Ustum itu ya, sebagai berikut: Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Ilahana Wa Ilaha Kulli Syai'in Ilahan Wahidan La Ilaha Illa Anta. Ini dibaca 17 kali ya, sudah sholat fardu. Ya Hayyu Ya Qayyum ya, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Ilahana Wa Ilaha Kulli Syai'in Ilahan Wahidan La Ilaha Illa Anta ya. Jadi Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Ilahana Wa Ilaha Kulli Syai'in Ilahan Wahidan La Ilaha Illa Anta. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Ilahana Wa Ilaha Kulli Syai'in Ilahan Wahidan La Ilaha Illa Anta, dibaca 17 kali sesudah sholat fardu. Oke guys, saya rasa cukup sekian. Namun sebelum berpisah, jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya, karena dengan demikian Anda telah membantu channel kami menjadi lebih maju, maju dan maju lagi insya Allah ya. Dan saya berpesan, tolong dijaga sholat fardu 5 waktunya ya, karena dengan sholat fardu inilah Anda akan bisa meraih ilmu-ilmu tingkat tinggi. Karena tidak ada artinya kalau sholat 5 waktu tidak Anda jaga, karena inilah yang paling terpenting. Oke guys, saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.